Tingkat penularan virus corona atau COVID-19 di Provinsi Jambi belum menunjukkan akan berakhir. Bahkan kasus penambahan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 di beberapa kabupaten kota dalam Provinsi Jambi terus terjadi. Untuk itu masyarakat diingatkan kembali akan pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ketiga langkah ini dinilai sangat baik untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Jubir Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan protokol kesehatan harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ia menambahkan, saat ini di pemerintah Provinsi Jambi sudah memiliki pergub terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Kedepan tentunya pergub ini akan ditingkatkan lagi menjadi peraturan daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat menaati penerapan protokol kesehatan tersebut. Memperkuat pergub itu tentunya kita dalam waktu dekat mudah-mudahan selesai APBD 2021 ini kita akan tingkatkan pergub itu menjadi perda. Azam Asmi, Jambi TV.